Arifan. Seluruhnya siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Laporan Komandan Apel. Lapor Apel pagi tanggal 10 Januari tahun 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Lima Cinta Manusia Perhubungan. Lima Cinta Manusia Perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami,
anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan yang saya hormati Kepala Tio KPD serta rekan-rekan serta apel pagi yang berbahagia. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati cuaca serta udara segar pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan apel pagi di tempat ini. Izin atas nama pimpinan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama dan mungkin akan kita laksanakan bersama. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa ini merupakan awal tahun, khusus rekan-rekan yang ASN mungkin sudah bisa melirik-lirik untuk SKP ancang-ancang untuk tahun 2022. Kemudian begitu juga untuk rekan-rekan yang non ASN, kami mohon maaf untuk SK sampai sejauh ini mungkin belum ditandatangani oleh Pak Kabandara karena beliau ada kegiatan di luar kota kita. Namun paling lambat mungkin sekitar Februari sudah, ataupun tanggal 25 minggu ketiga di bulan ini sudah bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua, kami sebagai pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih untuk kita semua, di mana kita telah melaksanakan aktivitas kita di tahun 2021. Kami nilai bagus, sehingga apa yang kita cita-citakan walaupun mungkin tidak maksimal, tetapi kita sudah berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semua program-program kerja kita. Begitu juga nanti harapan kami untuk di tahun 2022 ini, semoga semua pekerjaan kita akan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, kemudian untuk aktivitas kawan-kawan baik di APSEC maupun PKPPK, karena penerbangan kita sudah mulai aktif, mohon untuk selalu standby dan waspada di mana tempat tugasnya masing-masing. Terus yang ketiga, saya sampaikan bahwa apel pagi hari ini apel pertama di gedung baru kita ini. Kemudian nanti rekan-rekan yang menempati ruangannya masing-masing untuk selalu menjaga kebersihan di ruangan masing-masing. Walaupun sebenarnya mungkin kita punya cleaning atau pembersih ruangan, namun kami sarankan setiap unit wajib membersihkan ruangannya masing-masing, baik di ruang admin di bawah maupun di ruang kerjanya masing-masing, sehingga nanti kawan-kawan yang bagian pembersih ruangan tidak terlalu repot untuk membersihkan ruangannya. Terus pada pagi hari ini kita sudah kedatangan rekan baru, saudara Indra dari AMC. Mana saudara Indra? Baik. Nah, jadi nanti saudara Indra ke depan
untuk tempat bekerja sementara ini masih berkumpul di ruang admin di bawah. Nanti setelah ada pimpinan, nanti saya dengan beliau dan Pak Agus, karena saudara Indra di bawah kasih jasa dalam pelaksanaannya, kalau tidak salah ya, kasih jasa. Jadi bagaimana pekerjaannya nanti, kemungkinan RNAP tidak lagi mengatur tentang tempat parkir pesawat udara. Saya kira sudah ada dari unit AMC dan personilnya juga sudah ada. Mungkin nanti bisa mempelajari situasi apron kita, kemudian pada saat pesawat akan landing, andalah yang menentukan di mana parking stand mana yang akan ditempati oleh pesawat udara tersebut. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita bersama pada pagi hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan APEL. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat pembuatan. Siap, kembali tempat. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Seluruhnya, bubar barisan. Jalan. Bagian waktu. Falti, mana Falti? Mana Garmin? Garmin yang jalan. Garmin. Jawab. Jin. Jawab. Aku yang sampai nengok kanan, Pak.